Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah yang sejak azali Allah taala zahirkan, Allah taala jadikan kita dapat sama-sama sambung. Mulakan semula belajar ataupun ulang kaji ilmu tauhid khasnya dan ilmu agama yang lain. Amin. Seperti biasa sebelum ini dan kuliah-kuliah lain, kita mulakan dengan selawat Ibrahimiyah. Kita baca bersama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Alhamdulillah. Yang berusaha Tuan Pengerusi Surau Al-Munawarah Muhammad Nusa Bayu, yang dihormati Tuan Tunggalan Pengerusi Surau Barisan AJK Surau, yang dikasihi Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Taala. Baik, jadi sebelum kita teruskan pembacaan kitab Baku Iman, boleh rasanya saya bacakan sedikit daripada kelebihan ilmu dan juga kelebihan sembahyang berjemaah, supaya bertambah semangat kita untuk terus menuntut ilmu dan juga menunaikan fardu kifayah sembahyang berjemaah. Baik, saya bacakan daripada kitab Al-Jawharul Maghrub wa Munabbihatil Qulub bagi Syaikh Ali bin Abdul Rahman Al-Kelantani, ulama Kelantan. Iaitu beliau nukilkan daripada kitab Lubabul Hadis Ta'arab bagi Syaikh Al-Alim Al-Allamah Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti. Asalnya kitab Jawi ini sudah dialih ke tulisan Rumi oleh Ustazah Nur Ain binti Abu. Ini cetakan Al-Hidayah. Tuan-tuan boleh dapatkan dekat apa-apa ni, kedai buku ataupun Shopee. Baik, bab yang pertama pada menyatakan kelebihan ilmu dan ulama. Saya skip ke surat 12 sebelum ini kita dah baca. Dan sekalian barang yang datang warid, yang ini hadis, pada memuji ilmu dan ulama, ditanggungkan atas ilmu yang manfaat dan ulama yang beramal dengan ilmunya. Kerana ulama yang tiada beramal dengan ilmunya itu dicela oleh syarak, sehingga-hingga celanya seperti hadis Sayyidina Umar yang lagi akan datang. Dan daripada Abi Hurairah dan Abi Dzar radhiyallahu anhuma, bahwasanya berkata keduanya, kami dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dikurang mafhumnya, apabila datang akan orang yang menuntut ilmu itu oleh mati, padahal ia atas ini jalan menuntut ilmu, maka iaitu mati syahid. Orang menuntut ilmu pun meninggal dunia, orang tak menuntut ilmu meninggal dunia. Tapi orang menuntut ilmu, dia meninggal dunia, mati dalam keadaan syahid. Itu sebab guru saya selalu pesan, kita niat nak menuntut ilmu ni sampai akhir hayat. Ya Allah, aku nak menuntut ilmu sampai akhir hayat. Walaupun menuntut ilmunya tu seminggu sekali, dua minggu sekali, walaupun itu, ya tak? Jadi tengah-tengah kerja, contohlah contoh tempat lain lah, tengah-tengah kerja meninggal dunia, lepas tu contoh meninggal dunia ni, tempat lain lah ceritanya, tengah-tengah buat kerja meninggal dunia, mudah-mudahan sebab kerana dia niat nak menuntut ilmu hingga akhir hayat tu tadi, walaupun matinya tengah buat kerja, cari rezeki, mudah-mudahan dapatlah juga pahala mati syahid tersebut, insyaAllah ta'ala. Baik, dan memadalah ilmu itu kemuliaannya, bahawasanya tiap-tiap seorang mendakwa akan dia. Dan memadalah jahil itu, jahil itu bahasa Arab, bahasa Melayunya bodoh. Dan memadalah, cukuplah jahil itu, bodoh itu kejinya, bahawasanya mengingkar tiap-tiap seorang akan dia. Ilmu tu mulia. Macam mana kita nak tahu mulia tak mulia? Cukuplah mulia
perbezaan ilmu itu dengan bukti, dengan bahawasanya tak ada orang nak mengaku dia bodoh. Ataupun kalau bab ni tak ada, semua orang nak mengaku dia pandai atau berilmu. Semua orang nak mengaku dia pandai. Sebab apa? Pandai tu mulia, ada ilmu tu mulia. Dan memadalah, cukuplah jahil tu, bodoh itu kejinya. Setiap orang mengingkar akan dia. Semua orang tak nak mengaku dia bodoh ataupun kurang pandai lah. Ceritanya guru saya pernah ngajar apa nama ni, Dajah khas agama Johor. Jadi budak-budak yang dia ajar tu masa tu budak-budak sekolah IC, English College. Jadi mula-mula dia ajar tu, dia pun pujilah. Oh, ni semua budak-budak pandai ni kan. Puji gitulah kan. Budak-budak tu, tak ada lah ustaz. Dan pun menang diri. Guru saya pun cakap, oh habis bodoh lah semua. Oh, senyap semua. dia macam ustaz ni. Guru ni lain macam ni kan. Jadi maknanya dia sebut bodoh tu, jadi terbeliak mata kan, terganjat. Pasal apa? Bodoh tu suatu benda yang kecil. Semua orang tak nak. Asalnya dia nak mengendah diri, tapi nak kena, oh habis bodoh semua. Habis kan, terdiam, ini dia macam ni. Bukan sebarangan gurau-gurau ni. Baik, jadi maknanya budak kalau cikgu, tanya cikgu lah kan. Tak payah cikgu pun, kita pun pernah sekolah. Budak kelas-kelas tu, kelas yang terakhir tu, cuma kalau kawan dia cakap, kita ni kat kelas paling bodoh kan. Kau ni tak baik macam tu. Kita ni bukan bodoh, kita ni bagi peluang kepada pelajar-pelajar yang lain supaya dapat jadi cemerlang. Kalau semua nak cemerlang, nanti kelas belakang siapa nak duduk? Ya, kita ni kira berkorban lah. Dia kata, pandai. Dia pandai nyusun ayat tu. Dari segi apa nama, periksa mungkin kurang, tapi buat susun ayat apa semua tu pandai. Baik. Jadi itu kelebihan ilmu dan keburukan bodoh ataupun jahil. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, diberi Mas'udin radhiyallahu an, ia benar Mas'udin julu suka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairun laka min itki alfi raqabatin wa nadaruka ila wajhil alimi khairun laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillahi wa salamuka ala alimi khairun laka min ibadati alfi sanatin. Ustaz, tak payahlah baca Arabnya, kita bukan pandai semua. Saya pun tak pandai bahasa Arab, cuma kita nak dengar matan Arab daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nak dengar apa nama perkataan Arab. Maknanya kalau Rasulullah ada, macam itulah bahasa Arabnya. Tak seperti bacaan saya lah, lebih kurang macam itulah. Artinya lebih kurang sabda Nabi SAW bagi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, hai Ibnu Mas'ud, duduk engkau satu sa'ah. Kalau sa'ah bahasa Arab ni satu jam lah. Kalau sa'ah bahasa Melayu satu sa'ah lah, satu detik tu kan. Duduk engkau satu sa'ah pada majlis ilmu, padahal tiada engkau menyentuh akan kolam. Kolam tu pen bahasa Arab, tak pegang pen pun. Dan tiada engkau menyurat satu huruf jua pun, tak tulis apa-apa pun. Terlebih baik daripada merdeka 1,000 sahaja. Memerdekakan, lebih baik daripada memerdekakan 1,000 orang hamba. Apatah lagi kalau pegang pen dan tulis. Tapi ni tuan-tuan dah ada kitab, tak perlu tulis kan. Dan menilik engkau kepada muka orang alim, terlebih baik daripada 1,000 kuda yang engkau sedekah dengan dia dalam sabilillah, jalan Allah. Dan memberi salam engkau atas orang alim, terlebih baik daripada ibadat 1,000 tahun. Ia ini daripada yang sunat, ibadat-ibadat sunat. Ini kelebihan-kelebihan ilmu dan ulama. Oh, ustaz alim lah, ustaz ulama. Tidak. Bila sebut orang alim, ulama tu, yang guru saya ajar, itu kitab lah, kitab. Habis ustaz, bukan ulama. Saya tukang baca kitab ulama. Saya tukang baca kitab ulama. Baik.
Dan riwayat daripada Umar bin Al-Khattab, ia berkata, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lebih kurang mafhumnya, barang siapa berjalan kepada halaqah, halaqah ni perkumpulan orang alim, adalah baginya dengan tiap-tiap langkah 100 kebajikan, 100 pahala satu langkah. Maka apabila duduk ia padanya dan mendengar ia akan barang yang dikatanya, adalah baginya dengan tiap-tiap satu kalimat satu kebajikan. Satu perkataan tu satu pahala kita dapat. Baik, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqihun wahidun mutawarriun asyaddu 'ala asy-syaitani min alfi 'abidin mujtahidin jahilin wari'in. Artinya lebih kurang satu orang alim yang pandai, faqih, ilmu fikih, faham ilmu agama pula, yang memberati dengan wara', kemudian dia wara' pula tu, wara' tu mengamalkanlah apa yang diketahui, dipelajari, terlebih payah atas syaitan tipu dayanya daripada 1000 abid. Abid ni ahli ibadah yang bersungguh-sungguh pada ibadatnya, yang jahil lagi wara'. Satu orang yang alim pandai, dia berilmu, dia wara', beramal, syaitan lebih susah nak menipu dayanya daripada abid, satu orang ahli ibadah tapi dia sungguh-sungguh ibadah tapi kurang ilmu dia. Baik, cukuplah beberapa kelebihan apa nama ni menuntut ilmu, mudah-mudahan dapat kita amalkan dan sampai-sampai saja insyaAllah. Baik, saya bacakan dulu daripada kelebihan semua yang berjemaah, mudah-mudahan kita terus menunaikan waktu kifayah dan jemaah. Kelebihan semua yang berjemaah. Dan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, berpesan akan daku kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sabdanya bagiku, hai Abi Hurairah, sembahyang olehmu berjemaah, dan kalau ada engkau duduk sekalipun, maka bahawasanya Allah Ta'ala memberi akan dikau dengan tiap-tiap sembahyang serta berjemaah itu pahala 20 sembahyang yang lain daripada berjemaah. Ini tentang pahala sembahyang berjemaah, ada macam-macam apa nama hadis lah, versi, ada yang 25, ada yang 27, yang ini 20. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadlu solatil jama'ati ala solatir rajuli wahdahu 25 darajatan, wa fadlu solatit tatawwu'i fil baiti ala fi'liha fil masjidi ka fadli solatil jama'ati ala solatil mufradi. Artinya lebih kurang, kelebihan sembahyang berjemaah atas sembahyang lelaki seorang diri itu 25 darjat, dan kelebihan sembahyang sunat pada rumah atas memperbuat akan dia pada masjid, seperti kelebihan sembahyang berjemaah atas sembahyang yang munfarid, iaitu bersendirian. Pernah dalam hadis yang lain, suatu ketika seorang sahabat tertinggal sembahyang berjemaah. Adalah urusannya tu kan. Tak apa nama, adalah urusan tu kan. Jadi tertinggal. Jadi bila tertinggal, dia pernah dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata sembahyang berjemaah tu 25 darjat lebih apa tinggi daripada sembahyang biasa, lalu dia pun sembahyang 25 kali. Pasal satu sembahyang kan satu pahala. Jadi dia sembahyang 25 kali. Kemudian dia beritahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah sama? Dia tanyalah, Rasulullah jawab, tak sama. Walaupun kau sembahyang 25 kali, itu 25 kali. Maknanya kalau sembahyang 250 kali sekalipun takkan sama. Maknanya pahala walaupun 25 kali, tapi pahalanya tetap tak sama. Ada, masih ada kelebihan berbanding sembahyang sendiri. Baik, itu satu membuktikan betapa apa nama ni besarnya pahala sembahyang jemaah. Dan yang kedua, dalil daripada boleh sembahyang ma'adah. Sembahyang ma'adah ni sembahyang tambahan. Maksudnya, kalau kita dah habis sembahyang jemaah, kawan kita baru datang,
dia tak sempat berjemaah, boleh kita sembahyang sekali lagi untuk dia tu dapat berjemaah. Boleh begitu kan? Itu dalil lah dalam mazhab kita Syafi'i, dibolehkan sembahyang lebih daripada sekali lah. Kalau kawannya tahu dan rela lah, maka yang lambat tu tahu, yang cepat tu tak tahu. Bergaduh juga. Jom sembahyang sekali lagi. Aku dah sembahyang. Suruh sembahyang lagi. Lu kau lambat. Malas. Kan? Payah juga kan? Baik. Kemudian sembahyang sunat di rumah lebih baik daripada sembahyang sunat di masjid. Kelebihannya seperti kelebihan sembahyang berjemaah ke atas sembahyang sembahyang apa fardu berjemaah di atas sembahyang sendiri, kelebihannya. Tapi kalau dah sampai rumah, kadang-kadang dah malas ataupun banyak kerja lain nak buat ataupun nak ngantuk kan. Jadi kang nak sembahyang kat rumah lah, balik-balik dah tak buat, dah masjid tak buat, dekat rumah pun tak buat. Jadi kalau takut begitu, tak apalah sembahyang sunat di masjid atau surau kan, daripada tak buat kan. Dan sabda Nabi SAW, solatul jama'ati tafdulu solatul fadli bisaba'in wa isyrina darajatan. Sembahyang berjemaah itu melebihi ia akan sembahyang orang munfarid, sembahyang seorang diri, dengan 27 darjat. Istimewa pula sembahyang di Mekah di dalam Masjidil Haram. Itu lebih-lebih lah. Jadi cukuplah dan ini beberapa kelebihan sembahyang berjemaah. Mudah-mudahan dapat kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Baik. Termasuk kitab tauhid tuan, kitab aku iman dan simpulan iman bagi al-Abdu al-Fakir al-Hakir Haji Cik bin Ahmad al-Qadahi, orang Kedah, ulama Kedah. Yang ini diselenggara oleh Khuwaidi Mumbah Anwar bin Haji Mu'ai yang berkhidmat dan bermukim di Pondok Pasir Tumbuk, Kota Baru, Kelantan. Madrasah dia. Baik, kalau pada tangan saya ni dah sampai muka surat 21 kan. Di surat 21 iaitu pada sifat qiyamuhu binafsihi. Dan kelimanya qiyamuhu binafsihi, artinya wajib bagi Allah berdiri dengan sendirinya. Apa maksud berdiri dengan sendirinya itu? Tengok surat 22. Bermula maknanya tiada berhajat Allah Ta'ala kepada zat. Zat tu maknanya diri. Allah Ta'ala tidak perlukan zat lain kerana ia, yakni Allah itu zat. Allah tu ada dirinya sendiri, dia tak perlukan diri lain. Dan tiada berhajat dia kepada orang yang menjadikan dia. Allah Ta'ala tak perlu kepada yang menjadikan dia. Oh, maknanya dia jadi sendiri ustaz? Tidak, dia tidak dijadikan. Macam mana tu ustaz? Macam mana, jangan difikir. Tak disuruh fikir. Wajib percaya sahaja. Allah tidak dijadikan. Jangan fikir macam mana kan? Bahaya. Bahaya kan? Bahaya. Nanti boleh jadi gila. Gila kan? Orang kata gilisim. Kalau tak begitu kan, nanti dia balik rumah fikir nanti. Bukan sini, tempat lain. Lagi jangan lagi tu lah dibuat. Jangan buang sampah di sini. Kat bawah tu lah dibuang lagi. Kan? Jadi sini insyaAllah mudah-mudahan tidak. Maka bukanlah bangkit berdiri sendiri dengan tidak ada orang tolong angkat. Jangan kita fahami bahawasanya Allah Ta'ala berdiri dengan sendiri itu maksudnya bangun macam manusia berdiri, tak ada orang tolong angkat, bukan. Dan bukanlah jadi sendirinya. Kerana yang demikian itu mustahil atasnya, yakni Allah Ta'ala. Tak boleh juga kita kata Allah Ta'ala jadi dengan sendiri, tak boleh. Habis macam mana? Allah tidak dijadikan. Allah yang menjadikan. Allah khaliq. Allah yang menjadikan. Kita makhluk, kita yang dijadikan. Baik,
mustahil lawannya itu berdiri dengan yang lainnya. Dia terus sebutkan lawan bagi sifat qiyamuhu binafsihi, iaitu berdiri dengan sendiri, iaitu mustahil berdiri dengan yang lain, lawan dia. Yang ini mustahil ia berhajat kepada zat kerana ia zat, dan mustahil ia berhajat kepada orang yang menjadikan dia kerana ia qadim. Qadim tu apa? Tiada permulaan. Tiada permulaan. Nak mudah faham, contoh kita lah, kita ada permulaan. Kita makhluk ada permulaan, ada tarikh lahir. Itu tarikh lahir itu bukan tarikh jadi. Tarikh jadinya dalam perut, kita pun tak tahu bila, kan? Tahu-tahu dah ada, tahu-tahu dah 2 bulan, contoh kan, macam apa nama ni, masa arwah bapak saya meninggal, tak lama lepas tu 3 hari doktor kata, awak, isteri awak ni mengandung ni 2 bulan. Oh, dah 2 bulan dah. Bila anak yang dikandung tu dah besar, bila pergi kubur arwah yainya tu, atuknya nangis. Kenapa? Rindu. Rindu macam mana? Rindu tak jumpa. Yalah, kira tak jumpa lah rindu dia tu kan. Baik, jadi maknanya kita makhluk ada permulaan. Allah Ta'ala tiada permulaan. Macam mana? Jangan difikirkan, wajib percaya sahaja. Dalilnya apa? Dalilnya baharu alam ini, baharu alam. Dalil ringkas ni, dalil akli yang paling ringkas, dalil ijmal, baharu alam ini. Apa dalil Allah Ta'ala itu tiada permulaan, ataupun ini dalil kepada yang menafsihi lah, baharunya alam ini. Itu dalil paling ringkas. Sebab kitab ni pun kitab nipis, kitab ringkas. Jadi dalilnya ringkas. Saya nak dalil yang lebih lagi, insyaAllah. Habis kitab ni, kita sambung kitab yang lebih dalam perbahasannya. Dan firman Allah Ta'ala, ini dalil naklinya dari Al-Quran. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Sadaqallahul azim. Artinya lebih kurang, dan Allah itu maha kaya dan maha amat kepujian. Surah Fatir ayat 15. Makna kaya itu apa? Dan makna kaya itu tiada berhajat kepada sesuatu. Jangan pula kita anggap kaya itu maksudnya banyak harta, banyak duit. Itu makhluk. Makna kaya itu yang sebenar tak berhajat kepada sesuatu yang lain. Contoh, kalau orang apa nama, kaya didatangi oleh seorang miskin, fakir contohnya, minta sedekah. Jadi si fakir ni minta sedekah, tolong cik, saya dah 3 hari tak makan, contoh kan. Macam tu orang kaya, orang kaya tu pun pergi cari duit sendiri lah, contoh kan. Marah. Duit aku penat aku cari, titik peluh aku sendiri kan. Pergi cari sendiri, jangan minta-minta orang. Contoh lah, contoh drama-drama TV tu kan. Jadi orang miskin ni pun cakap, sudahlah, Allah maha kaya lah. Contoh. Pandai tu, Allah maha kaya. Rupanya si kaya ni menjawab juga, Allah maha kaya, apa maksud kau perbandingkan dengan aku? Encik ni bukan kaya sangat, Allah lagi maha kaya, tahu tak? Macam tu kan. Rupanya orang kaya ni kata, aku ni bukan setakat ada harta, ada ilmu, tahu tak? Kau tu dah tak ada harta, ilmu pun tak ada. Kau cakap Allah maha kaya tu sebab apa? Kau nak bandingkan dengan aku. Aku ni, apa nama ni, harta tak cukup banyak, Allah Ta'ala lagi banyak harta, lagi kaya. Itu maksud kau? Kalau itulah maksud kau, kau salah, kata kan. Pergi cari duit dan cari ilmu, tambah lagi kan. Allah maha kaya tu bukan Allah banyak harta, lebih banyak harta daripada aku. Tidak, Allah maha kaya tu Allah tak berhajat kepada sesuatu. Siap dibagi harta tak dapat, dapatlah ilmu kan. Cuma cara dia macam itulah, marah-marah. Jadi jangan sampai kita beranggapan
Allah Maha Kaya tu Allah banyak harta, Allah banyak apa, Allah ada khazanah yang besar. Khazanah Allah tu seolah-olah macam satu gudang yang besar, menyimpan macam-macam benda, perbendaharaan. Sedangkan makna sebenar kaya itu bukan begitu. Maknanya Allah tak berhajat kepada sesuatu, Allah Ta'ala tak perlukan kepada sesuatu. Baik, seterusnya wahdaniyah. Dan keenamnya wahdaniyah, ertinya wajib satu Allah Ta'ala pada zatnya dan pada segala sifatnya dan segala perbuatannya. Jadi wahdaniyah, esanya Allah Ta'ala ni, maha satunya Allah Ta'ala, bukan sahaja pada zatnya, dirinya, tapi pada segala sifatnya. Sifat Allah ada berapa? 20 Ustaz. Salah. Habis berapa Ustaz kan kita belajar sebab 20 ni Ustaz? Sifat Allah bukan 20. 20 ni yang wajib kita pelajari. Sedangkan sifat Allah tak terbilang, iaitu segala sifat kesempurnaan. Jangan sampai kita ahlu sunnah jemaah, kita belajar sifat 20, bila ditanya orang sifat Allah ada berapa, 20 jawab. Salah. Sifat Allah ada banyak. Berapa banyak? Tak terbilang. Hanya Allah yang tahu, iaitu segala sifat kesempurnaan. Habis tu kenapa belajar 20 saja? Belajarlah semua. 20 ini yang ada daripada Quran dan hadis, jadi disusun oleh ulama mewakili segala sifat Allah yang lain, yang tak ada dalam Quran dan hadis. Itu sebab kita belajar sifat 20 sahaja. Malah ada ulama tauhid mengatakan sifat yang wajib dipelajari itu tak sampai 20 pun, 13 sahaja. Iaitu Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Itu berbeza sedikit dari segi bilangan, dari segi makna tetap 20 juga. Macam mana tu Ustaz? Sama tapi tak sama. Nanti penerangan lanjutnya. Baik, jadi segala sifat Allah itu satu. Sifat Allah kata ada banyak, kenapa satu pula? Setiap sifat Allah satu. Contoh salah satu sifat Allah, kudrat. Jadi sifat kudrat Allah itu maknanya Allah berkuasa satu, tidak dua, dan tidak bercerai tanggal dari zat Allah Ta'ala. Contoh, kalaulah seseorang, andai katalah seseorang berfahaman Allah Ta'ala berkuasa, makhluk tak berkuasa, lalu bagaimana kita ni bergerak buat baik atau buat jahat? Allah pinjamkan kuasanya kepada makhluk. Contoh macam jam. Jam ni kalau tak ada bateri, dia tak bergerak. Jadi kita letakkan bateri, ataupun ada jam-jam elektrik, letakkan bateri, bateri pun tengok apa yang tak berkualiti, sekejap aja. Kedai ringgit, dua hari. Bateri mahu yang baik sikit lah, bateri okey. Kalau yang kuat sangat pun bateri apa? Apa nama tu? Deluxe kan? Apa tu kan, yang Duracell apa gitu kan? Itu tak boleh kan, kadang ada jam dia tak boleh, rosak tu sejam. Di pertengahan, bateri okey lagi kan. Kalau pakai elektrik, tu kena hati-hati. Pernah berlaku kat tempat saya, kat apa nama, dululah masa saya duduk apa dengan keluarga kat Lakin Perdana, dekat rumah panjang Lakin Perdana. Suraunya pakai jam elektrik. Jadi ada apa dia panggil, pita pintas, electric shot. Pukulnya pukul apa nama ni, pukul 1 lebih gitulah, lebih kurang. Rupanya bila esoknya tak dibetulkan jamnya, masih pukul 12 ni Bilal dah azan. Ni sembahyang apa ni? Ada sembahyang gerhana ke apa kan? Pukul 12 tengah hari, sembahyang gerhana matahari ke apa? Pergi surau apa? Lan, sembahyang apa gerhana matahari ke? Taklah, pukul 1 dah. Itu jam tu rosak. Semalam kan blackout, tak dibetulkan.
jamnya tak? Tubing apa nama ni, elektrik jam. Jadi jam ni tak ada kuasa letakkan bateri, kuasa daripada bateri itulah jam tu bergerak. Letakkan apa, sambungkan wayarnya, itulah jam tu bergerak. Macam kita makhluk, makhluk ni tak ada kuasa. Lalu bagaimana kita buat baik dan buruk? Senang sahaja, Allah pinjamkan kuasa kepada makhluk. Saya pernah tanya soalan ni. Masa tu saya dipanggil ceramah Maulid Rasul. Tak payah sebutlah tempatnya, orang tahu pula. Jadi saya tanya, betul tak tuan-tuan fahaman sebegini? Makhluk berkuasa, makhluk tak berkuasa, Allah berkuasa. Lalu bagaimana makhluk buat baik dan buat buruk? Senang saja, Allah pinjamkan kuasanya pada makhluk, betul tak? Saya tanya, Mak. Jadi masa tu saya belum kahwin lagi, muda lagi, sekarang dah tua dah. Saya tanya, yang jawab yang perempuan, yang yang anak dara, yang mak dara, nenek dara, semua pakat jawab, yang mamai kuat-kuat. Betul ke tak betul? Betul, kata mamai. Yang lelaki senyap, yang lelaki dia pandai. Ni soalan ustaz ni kadang-kadang tak boleh jawab sangat ni. Kita diam je, biar dia yang tanya, dia yang jawab. Lelaki ni akal panjang sikit. Ustaz ni soal-soal ni macam dia, kita diam, kita diam. Jadi perempuan kata betul. Tuan-tuan dan puan-puan, inilah fahaman Allah pinjamkan kuasa kepada makhluk, inilah fahaman Mu'tazilah. Saya jerit sikit masa tu jerit sikit lah. Sini tak payah jerit lah. Fahaman Mu'tazilah ni fahaman yang sesat, bukan ahlu sunnah jemaah. Terus yang jawab tadi, tanya jawab salah, kan tak jawab. Masing menyesal jawab yang lelaki. Apa? Dan perempuan jawab, sebaik kita diam. Selamat kita, kata. Oh, rupanya fahaman Mu'tazilah. Jadi saya pun cakap lah, itu sebab tuan-tuan penting kita ulang kaji tauhid dah, belajar dah seluruh agama. Kita ulang kaji balik. Manalah tahu satu lupa, dah banyak sangat benda nak diingat. Dah kau ada komitmen masing-masing. Yang dah ada anak, yang ada cucu, yang ada cicit kan. Jadi kuliah kat tempat ni, hari apa saya tak ingatlah masa tu kan. Jemputlah datang duduk kuliah. Sama juga imam, daripada sebelum ceramah tu, lepas ceramah sama je bilangan yang datang tu. Aku dah kemarah lagi lah kan. Situ waktu dia tempat dia, tempat apa nama ni, masa Maulid Rasul tu ramai lah datang. Dia rewang lagi kan masa tu kan. Tapi itulah, apa nama ni, bila kena soal macam tu, salah pula jawapannya, disalahkan pula kan. Wah, terus tak jemput. Sekali dan kali pertama dan terakhir lah dijemput Maulid Rasul kat situ. Tak apalah kan. Tapi sekurang-kurangnya nak buka mata. Dan saya pun buat orang kata social experiment lah kan. Nak tahu berapa ramai yang berfahaman Allah pinjamkan kuasa kepada makhluk. Rupanya itu fahaman yang sesat, Mu'tazilah. Habis yang betulnya apa? Yang betulnya pada zahir, pandangan mata kasar, seolah-olah makhluk ada kuasa sendiri. Pada zahir, pandangan mata kasar, seolah-olah ada kuasa sendiri. Hakikat sebenar, Allah yang gerakkan. Contoh dalam kitab, para ulama sebut, kalau risalah tauhid, kalau tuan-tuan yang pernah belajar risalah tauhid dulu sebagai menjuhur, seperti gerak pen dan gerak penulis. Bila seseorang tulis, digerakkan pen tu, orang akan cakap ni orang ni yang tulis. Orang tak cakap pen tu yang tulis. Kalau siapa-siapa yang cakap pen tu, pandailah pen tu menulis, awak ni dah kenapa? Bukan pen ni orang yang tulis ni. Maknanya sebenarnya orang tu nampak pen tu yang menulis, dia tak nampak orang tu yang tulis. Mungkin orang tu halimunan ke apa, barangkali kan. Tapi orang yang normal akan cakap orang yang tulis, bukan pen. Makhluk ibarat pen tu tadi, seolah-olah macam pen tu yang gerak. Hakikat sebenar dia digerakkan. Itu nak cepat faham lah. Contoh Allah Ta'ala tu bukanlah macam manusia pemegang pen, maksudnya tidak. Allah Ta'ala itu tak adalah ada tangan nak pegang makhluk, tidak.
Tetapi untuk cepat faham, Allah yang gerakkan seseorang buat baik dan Allah juga yang gerakkan seseorang buat jahat. Itu sebenarnya salah satu perbahasan rukun iman yang keenam, baik buruk daripada Allah Ta'ala. Maknanya Allah Ta'ala yang jadikan yang baik dan Allah Ta'ala juga yang jadikan yang buruk. Dia panjang bahasa dia tuan-tuan, tapi saya buka sikit lah berkaitan dengan sifat wahdaniyah ni tadi. Jadi ada dua pendapat ulama tentang fahaman Allah pinjam dan kuasa bermakhluk ni. Satu iaitu Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, dia mengatakan fahaman Allah pinjamkan kuasa kepada makhluk ini tak kafir, dia masih Islam, tetapi ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah ni apa? Maksudnya fahaman Allah pinjamkan kuasa kepada makhluk tak pernah dipegang, difahami, diyakini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Bid'ah dari segi akidah. Dan pendapat yang kedua, Imam Abu Mansur Al-Maturidi kata fahaman Allah pinjamkan kuasa kepada makhluk ini fahaman yang sesat dan murtad, kafir, na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Sebab sudah menafikan wahdaniyah esa Allah Ta'ala pada sifat. Maknanya seolah-olah sifat kudrat Allah tu dah berpisah daripada Allah Ta'ala, dah jadi dua, bukan dua je, dah pergi pada makhluk. Makhluk bukan sikit, kita pun tak tahu berapa bilangan makhluk. Hanya Allah sahaja yang tahu berapa bilangan makhluk. Jadi kalau seseorang berfahaman Allah pinjamkan kuasa dia pada makhluk, bukan kata dua, dah lebih daripada dua sifat kudrat Allah Ta'ala. Itu dalil Imam Abu Mansur Al-Maturidi mengatakan fahaman Allah pinjamkan kuasa kepada makhluk ni sesat dan jadi murtad, kafir, na'udzubillah dzalik. Baik, jadi hati-hati, jangan sampai kita kadang-kadang benda tu, ajaran sesat ni bukan dari si borang, tuan-tuan. Mari sini, ini ada ajaran sesat ni, si borang. Tak ada. Ya, tak ada. Kalau ada jadi senang kan. Ni report je tentang apa ni, ada orang apa offer ajaran sesat, ya, senang. Yang susahnya, yang pertama, dia takkan mengaku dia sesat. Itu yang pertama. Yang kedua, macam yang jemaah perempuan yang saya tanya tu, dia tak ikut orang, dia terfikir sendiri. Terfikir sendiri. Benda tu bab agama, terutama tauhid, kalau fikir sendiri, nanti yang tolong fahamkan tu syaitan. Na'udzubillah dzalik. Itu sebab ilmu agama perlu dipelajari. Perlu diambil daripada kitab-kitab para ulama, supaya tak diganggu-gugat oleh sama ada manusia yang sesat ataupun syaitan. Baik. Dan segala perbuatannya, perbuatan Allah itu ada banyak, tetapi nanti dibahaskanlah esa pada perbuatannya itu macam mana. Maka makna satu Allah Ta'ala pada zatnya itu, pada diri Allah itu, tiada menerima belah bahagi zat Allah itu. Dan Allah itu tak ada menerima belah bahagi. Maknanya tiada komponen-komponen. Kalau nak dibandingkan macam kita lah, ada kepala, ada tangan, kaki, badan. Allah Ta'ala tak ada anggota-anggota, tak ada kompartmen-kompartmen, tak ada. Itu satu. Dan tiada ada suatu zat yang lainnya seperti zatnya, yakni Allah Ta'ala. Zat Allah yang tak ada belah bahagi ni, yang tak ada terdiri daripada sebarang susunan ni, hanya zat Allah yang begitu, hanya diri Allah yang begitu. Selain zat Allah Ta'ala, tak ada yang begitu. Semuanya mesti ada susunan daripada sesuatu. Dan makna satu pada segala sifatnya itu, tiap-tiap sifat Allah Ta'ala itu tiada berbilang. Tidak berbilang, tidak dua atau lebih pada satu jenisnya. Maka tiada dua kudrah, tiada dua tiga kudrah, dan tiada dua tiga iradah.
2-3 iradat. Dua-tiga iradat tu macam mana? Contoh, iradat ni maknanya berkehendak. Allah Ta'ala tu berkehendak. Jadi, setiap kehendak Allah itu tertunai. Tak berlaku Allah Ta'ala nak sesuatu jadi begini, tapi yang jadinya lain. Allah Ta'ala nak jadi begini, tapi jadinya lain. Tidak berlaku begitu. Demikianlah setiap-tiap sifatnya, sifat Allah yang lainlah. Ini contoh kudrat dan iradat. Dan tiada orang yang lainnya selain Allah bersifat yang seperti sifat Allah Ta'ala. Tapi kan kita, apa, Allah mendengar, kita juga mendengar. Itu nama sahaja. Dari segi keadaan yang sebenar, tak sama pun mendengarnya Allah dengan mendengarnya kita. Dan makna satu Allah Ta'ala pada segala perbuatannya itu ialah Allah Ta'ala jua yang menjadi. Menjadi itu menjadikan, buat beri ada dan buat beri tiada tiap-tiap suatu. Dan insya Allah azan dulu, kita sambung sikit dalam 5 minit ke 10 minit. Dan makna satu Allah Ta'ala pada segala perbuatannya itu ialah Allah Ta'ala juga yang menjadi. Ini menjadikan, buat beri ada, menjadikan daripada tiada kepada ada, dan buat beri tiada daripada ada kepada tiada tiap-tiap suatu. Tiada bersekutu dengan siapa-siapa. Bersekutu ni berkawan atau berganding ataupun berpakat. Allah Ta'ala nak jadikan sesuatu tak perlu gandingan, kawan dan sebagainya. Dan tiada ada sekali-kali perbuatan orang lain daripadanya. Ini Allah Ta'ala. Dan tiada ada sekali-kali perbuatan orang yang lain daripadanya. Ini Allah Ta'ala. Ayat ni tuan-tuan maksudnya, selain Allah tiada yang ada perbuatan, tiada yang menjadikan atau mentiadakan. Hanya Allah yang menjadikan atau mentiadakan. Tapi jangan pula kita apa nama ni salah faham. Maknanya kita ni Allah Ta'ala. Bukan, bukan begitu. Maknanya pada zahir, seperti yang saya sebut tadi, ulang balik. Pada zahir, pandangan mata kasar kita nampak seolah-olah makhluk termasuk kita ni seolah-olah ada kuasa sendiri. Hakikatnya Allah yang gerakkan, Allah yang gerakkan. Contoh lain yang mudah, dan ni dalam risalah tauhid, contoh gerak pen dan gerak penulis. Makhluk seperti pen, Allah Ta'ala tu seperti penulis. Tapi itu hanya untuk cepat faham. Hakikatnya Allah Ta'ala tu tidaklah seperti manusia. Contoh yang lain dalam kitab Durrul Thamin, iaitu seperti wayang kulit. Wayang kulit, InsyaAllah orang Malaysia tahulah wayang kulit. Kalau mungkin kalau orang yang Kelantan lagi tahu. Kalau orang Indonesia lagi tahu. Wayang kulit ni, apa nama ni, yang buat wayang kulit tu, yang jadikan patung dia tu, manusia satu. Kemudian yang gerakkan patung wayang kulit tu pun manusia juga, dipanggil Tok Dalang. Tok Dalang yang gerakkan. Watak baik pun Tok Dalang yang gerakkan. Watak jahat pun Tok Dalang yang gerakkan. Suara, suara pun suara watak baik tu suara Tok Dalang. Suara yang jahat tu pun suara Tok Dalang. Macam almarhum Jamali Syahdad tu kan, suara dia tu kan macam-macam tu kan. Jadi apa nama ni,
Manusia ibarat patung wayang kulit tu, dia dijadikan dan pergerakan dia tu digerakkan sama ada perbuatan yang baik atau perbuatan yang jahat. Maknanya untuk cepat faham, seolah-olah apa nama tu yang gerakkan patung tu untuk dalam. Jadi makhluk tu ibarat patung wayang kulit, Allah Ta'ala yang gerakkan makhluk. Pun begitu, harus diingat Allah Ta'ala tak sama langsung seperti tok dalam. Untuk cepat faham sahaja, seolah-olah manusia ni macam patung wayang kulit, Allah yang gerakkan. Dan Allah Ta'ala tak adalah guna apa, tak adalah ada tangan nak gerakkan makhluk semua pegang, tidak. Itu untuk contoh, untuk cepat faham lah. Dan kalau tuan-tuan apa nama suka untuk menyiasat sejarah wayang kulit ni pun bagus juga. Asalnya dia daripada ajaran Hindu. Watak yang asal tu Mahabharata dengan Ramayana tu. Asal watak wayang kulitnya tu kan. Kalau salah betulkanlah, itu yang saya tahulah. Jadi apa nama ni, datang Wali Songo, lepas tu dia kat masyhur kat kawasan Jawa. Jawa kan dulu Hindu asalnya dulu kan. Jadi Wali Songo, salah seorang Wali Songo datang ke Jawa menyebarkan Islam. Wayang kulit ni tak dibuang, tak dihapuskan daripada tradisi dia. Pasal apa, panjanglah akal Wali Songo ni. Pasal apa, dia ada satu apa nama ni kelebihan lah nanti untuk menerangkan tentang tauhid. Rupanya inilah hasilnya. Maksudnya bila wayang kulit tu dikekalkan, untuk dibuat contoh tentang tauhid tu mudah. Kalau zaman moden ni papet lah, papet teater. Kan, wayang kulit dah tradisional kan, papet teater. Sekarang pun papet teater pun dah tak ada dah, kartun semua animasi semua kan. Baik. Jadi itu contoh dalam kitab Durrul Thamin untuk kita mudah faham, cepat faham, kan? Maknanya ayat ni tadi, dan tiada ada sekali-kali perbuatan orang lain daripadanya, yang ini daripada Allah Ta'ala. Hakikat yang sebenar, kejadian yang sebenar, Allah Ta'ala yang menjadikan segala perkara. Itu sebab saya tegaskan lagi, itu adalah huraian daripada rukun iman yang keenam tu, baik buruk daripada Allah Ta'ala. Baik, dia sebenarnya panjang ni bahasan. Nanti kalau dalam kitab yang lebih dalam, contohnya Aqidatul Najim, saya buka sikit. Iaitu ada fahaman, satu fahaman yang berlainan daripada fahaman Ahlus Sunnah Jemaah, yang mengatakan bahawasanya baik itu memang daripada Allah Ta'ala, tapi buruk itu daripada makhluk sendiri. Itu pun panjang ni bahasan, tapi tak apalah, kira macam iklan lah, coming soon. Jadi dalam kitab Aqidatul Najim dibahaskan panjang. Ada satu fahaman mengatakan perkara yang baik itu memang Allah Ta'ala yang jadikan, tetapi perkara yang buruk bukan Allah yang jadikan. Dalilnya, dia ada dalil. Sesuatu yang mahukan keburukan, sesuatu yang nak buat keburukan, dia tu buruk. Sesuatu yang nak buat kejahatan, dia tu jahat. Jadi Allah Ta'ala ni maha baik, maha suci. Takkanlah Allah Ta'ala nak buat benda yang buruk. Dalilnya begitu. Ini adalah fahaman apa tuan-tuan? Mu'tazilah juga. Tadi Mu'tazilah, ni pun Mu'tazilah juga. Jadi fahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah bagaimana? Baik dan buruk Allah Ta'ala yang jadikan. Kalaulah ada perkara kat dunia ni yang Allah Ta'ala tak nak jadikan, contoh kata Mu'tazilah tadi yang buruk lah, Allah Ta'ala tak nak jadikan benda buruk, tapi jadi juga, nescaya lemahlah Allah Ta'ala dari segi sifat iradat dan kudrat. Maknanya Allah Ta'ala punya iradat, Allah Ta'ala punya kehendak, tak nak benda buruk, tapi kok jadi juga. Jawab kata, kok jadi juga toh. Kalau manusia, ya mungkin begitu. Kita nak buat majlis duri kahwin contohnya kan, begini, begini, wah begini, begini.
Sekali kok dalam majlis kok cawannya hilang, tak jumpa. Mana cawan? Mana cawan? Tak jumpa. Ini kisah benar tuan-tuan, kisah benar. Majlis apa ustaz? Adalah agak majlis ustaz kot. Jadi cawan banyak dah sediakan apa semua kan. Tak cukup. Tak mana sekali dah habis majlis, lah bawah meja. Bawah meja sorok ni lupa, yang catering pun lupa. Kan contoh, kita nak lain tapi jadi lain. Jadi kalaulah Mu'tazilah ni tadi berfahaman yang baik memang Allah yang nak, yang buruk bukan Allah yang nak, makhluk sendiri yang nak, seolah-olah telah menyifatkan Allah Ta'ala itu, sifat iradat dan kudrat Allah Ta'ala itu hanya kepada yang baik sahaja. Yang buruk bukan Allah yang jadikan, bukan Allah yang nak. Maknanya Allah Ta'ala punya kuasa ni tak menyeluruh lah. Sifat iradat Allah Ta'ala pun tak menyeluruh. Ada benda yang Allah Ta'ala tak nak berlaku juga. Maka nescaya kalau begitu lemahlah Allah Ta'ala. Kalah patah hujah Mu'tazilah. Itu sebab kita Ahlus Sunnah Jemaah, salah satu rukun iman kita, baik dan buruk daripada Allah Ta'ala, iaitu Allah yang jadikan baik dan buruk. Hakikat dia sebenarnya panjang lagi tuan-tuan. Bila baik dan buruk tu Allah Ta'ala yang jadikan, ada satu persoalan. Persoalannya ahli syurga dan ahli neraka dah tetap ke belum? Tapi nanti berkait sampai subuh nanti. Tuan-tuan mungkin tahan, ni yang cakap ni tak tahan. Jadi insyaAllah lah tuan-tuan, cukuplah kata ni beberapa perkara. Sebab tauhid ni memang dia kalau kita kaitkan memang panjang lah perbahasannya tu kan. Tapi sikit-sikit lah kita belajar, ataupun ulang kaji. Mudah-mudahan apa yang kita baca dan dengar ni cukuplah jadi manfaat untuk kita, dapat kita amalkan dan sampaikan insyaAllah. Mudah-mudahan dapat sambung lagi lah di 2 minggu kan. Baik. Aku lukau lihada wa astagfirullahaladzim li wa lakum wa lisa'iri muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa astagfiruh wa ya fawzal mustagfirin wa ya najatul talibin wa sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqi sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin wa qabbalallahu minkum. Mari kita tutup dengan selawat Ibrahim ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Tabarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.